in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. Cek WA udah ding. Cek IG udah ding. Cek Twitter udah ding. Cek TikTok udah ding. Pas cek ATM rasanya anjing banget. Tabung ikat pinggangmu mana? Ikat pinggang diperlihatkan. Gak ada, Pak. Gak ada. Kamu tahu tanda tertibnya enggak? Gak dibaca tanda tertibnya. Maaf, Pak. Maaf. Rasanya seperti Anda menjadi berdosa banget. Don't just sing this song so me and Kristen can make me sure. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. I am Jarvis, a virtual artificial intelligence. Karena lamun teng ada besi sudah habis tengah besok sopan ternyata udah kada luar sana. Tomat mang oleh. Rasa anjing bang. Belilah dan oleh ikan hiu makan aing. Anjing banget. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Tabung ikat pinggangmu mana? Ikat pinggang diperlihatkan. Gak ada, Pak. Gak ada. Kamu tahu tanda tertibnya? Gak dibaca tanda tertibnya. Maaf, Pak. Maaf. Kenapa enggak kenapa itu? Oda ding mang oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah Oda ding mang oleh di dia. Oda ding mang oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah Oda ding mang oleh di dia karena lamun teu ada harda ding mang oleh, maneh teu gaul jeung aing. Lain balad aing goblok. Ikan hiu makan tomat. Goblok muntah ka dieu. Oda ding rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Ikan hiu makan tomat. Goblok Oda ding mulai rasanya anjing banget. Oda ding ting tang wala wala bang bang ooh ee ooh ah ah ting tang wala wala bang bang. Sungguh ku terpuruk dalam lamunan. Oke, pelamar selanjutnya loh. Kakak yang dulu marah-marah atau ospek online itu kan ya. Iya. Boleh minta CV-nya kak? Silakan duduk kak ya. Ya ampun, udah lama banget ya. Eh tapi emang benar sih kak, kakak ini tipe orang yang cinta sama kampus. Oh, buktinya makasih. 8 tahun baru lulus ya. Duluan saya. Canda ya kak. Sebentar, lulusnya 8 tahun, IPK-nya biasa aja. Terus skill-nya hampir nggak ada, cuma bisa marah-marah doang. Nggak guna. Eh tapi bener loh kata kakak waktu ospek online dulu, tata tertib itu harus dibaca. Jadi iya, saya harus iya, menegaskan satpam di sini bahwa hewan gak boleh masuk. Canda ya kak. By the way, nostalgia sedikit, boleh naik berdiri gak kak? Iya boleh berdiri. Ini pertanyaan untuk kakak, ikat pinggangnya mana? Gak ada. Gak baca tata tertibnya. Maaf ya kak. Lakson cek. In my head and they won't go. Don't wake
rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Bintang kecil di langit yang rasanya seperti Anda menjadi tomat. Spirits in my head and they won't go. Neng aku mobil. Aslinya ini. Rasanya anjing banget. Ikan pindang diperlihatkan. Bacot. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Rasanya seperti Anda menjadi tomat. Kalau lu jelek, tapi lu baik, tulus, dan gak sombong, tetap aja lu jelek. Canda jahat banget. Lihat slow-mo luar negeri, Bor. Manual, itu baru keren. Nih, gue bilangin nih. Luar negeri beda sama Indonesia. Kalau Indonesia, slow-mo-nya rambutnya pirang, giginya pakai behel, gini. Terus, luar negeri mana ada yang begini-gini. Aduh, pusing pala gue. Ikat pinggangmu mana? Ikat pinggang diperlihatkan. Gak ada. Kamu tahu tata yang enggak? Gak dibaca tata tertibnya. Maaf kak. Kenapa harus pakai itu? Ikat pinggangmu mana? Ikat pinggang diperlihatkan. Gak ada. Kamu tahu tata yang enggak? Gak dibaca tata tertibnya. Maaf kak. Kenapa harus pakai itu? Kamu harus berhenti meripost ucapan happy birthday dari teman-temanmu di Instagram. Karena kami sama sekali tidak peduli dengan ucapan happy birthday dari teman-temanmu. Karena mereka mengirim ucapan happy birthday itu untuk kamu. Untuk kamu. Dan kami sama sekali tidak peduli. Jadi stop untuk reposting ucapan happy birthday dari teman-temanmu. Halo sahabat, jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Lucu-Lucu.